pantainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mualaf Center Indonesia, kali ini kita berada di sebuah tempat yang alhamdulillah tim sekarang proses pembuatan musola yang ada di sebelah atas sana dan 50 meter di bawah itu adalah kapel, dan sebelah sini ada kandang babi. Nah, ini adalah ladang dakwah kita bareng-bareng. Sebetulnya ini kita harusnya jarang nge-publish kayak gini, tapi hari ini spesial, kita mau nge-publish. Dan yuk ikuti, kita lihat musolahnya yang sedang dibangun. Ini cuma jarak 50 meter dari kapel. Bismillah. Masya Allah. Ini musolahnya imut-imut tapi manfaatnya luar biasa. Masya Allah. Dan gimana Tat? Muntilan geser kandang babi. Oh iya, yang di Muntilan juga sama, geser kandang babi kita jadiin masjid. Nah, di sini jadi musola insyaallah. Ini temenin Mas Aryo. Gimana Mas Aryo? Perjalanannya Mas Aryo. Siap jadi sopir. Alhamdulillah. Ini pembangunannya. Sini Mas, Mas Karma, Mas Karma. Jelasin teknisnya di sini. Kalau untuk di sini dari tim BR itu kemarin cuma dimintain bantuan untuk rehab atap. Ya, jadi kita di sini fokus untuk rehab atap aja. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu kubah itu kita minta dari Masjid Dipowinatan. Masya Allah. Ya, dari situ alhamdulillah kita ke sana. Diberikan ini kita bawa ke sini untuk kita pasang. Semoga di sini bisa menjadi siar kan. Amin, amin. Karena di sini mayoritas kan non. Ya, sisanya ladang dakwah kita. Bismillah, insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lagi ada di daerah Samin Galo. Dan ini sedang proses pembuatan apa? Masjid. Insyaallah mohon doanya semoga diberi kelancaran. Dan ini sedang pemasangan talus juga. Semoga diberi kelancaran oleh Allah SWT. Amin, amin. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menuju perjalanan di wilayah Kalibawang. Ini kita naik ke atas untuk ngecek pembuatan talut air yang
ada di atas bukit ini. Masya Allah, insya Allah airnya alhamdulillah udah keluar. Ini kita tinggal pembuatan tandon bak penampungan air beserta ininya, apa, towernya. Towernya insya Allah nggak kita buat dari besi, tapi kita beton aja biar jauh lebih kuat seperti itu. Dan estimasi biayanya kurang lebih untuk beli bahan dan semen, pasir segala macam itu habis 5 juta. Masya Allah, kurang lebih seperti itu, kurang itu top. Insya Allah semoga kalau ini bisa mengalir, ini akan kita bagikan ke warga, ke semuanya secara gratis. Insya Allah, mau muslim nggak muslim bisa nerima manfaatnya semuanya. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada seluruh donatur yang selama ini support kegiatan Mawaf Center Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut perjalanannya. Cukup jauh ya, jalannya lumayan lah, agak pelosok-pelosok dikit. Tuh mobil kita hari ini 2 mobil, alhamdulillah.